Hai Sobat YouTube, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Kia Sunday Channel. Pada video kali ini, saya akan bagikan tutorial cara mengejar jam tayang YouTube untuk pemula dengan menggunakan Multitap Plus. Baik Sobat, kita langsung saja buka Play Store di Android. Kemudian silahkan teman tulis Multitap Plus di kolom pencarian. Selanjutnya pilih dan install Multitap Plus. Karena saya sudah menginstal, saya akan langsung buka Multitap Plus. Kemudian sobat silahkan buka channel YouTube teman-teman yang akan ditambahkan jam tayangnya, kemudian salin link videonya, usahakan copy link video yang berdurasi panjang. Selanjutnya silahkan buka kembali Multitap Plus, kemudian klik garis 3 di pojok kiri atas, pilih berapa tab yang akan teman-teman buka. Pilih berapa tab yang akan teman-teman buka. Kemudian paste link video yang sudah teman-teman salin. Usahakan teman-teman menggunakan WiFi yang memiliki kecepatan baik, karena di sini kita membuka sekaligus beberapa tab. Sobat pemula, saya sarankan untuk tidak menggunakan Multitap Plus secara terus-menerus pada hari yang sama, jangan lupa untuk menggunakan VPN. Selanjutnya jika teman-teman sudah monet, jangan gunakan cara ini, lebih baik gunakan SEO saja. Oke sobat YouTuber pemula, sekian tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, subscribe dan share video ini.